Belakang ada kereta, gue nggak denger sama sekali, sumpah. Akhirnya masinisnya nimpuk pakai botol aqua. Gue nggak lihat belakang, ternyata masih udah kayak 5 meter kereta di belakang gue tuh. Terus gue minggir dong, terus dibilang goblok lu segala macem. Terus gue lihat di pinggir jalan, kan sini jalannya, kanan kiri jalan. Itu banyak mobil, motor berhenti pada nentuin gue. Makanya dari situ gue percaya tuh sama setan budek tuh. Tuh. Itu. Gue blinding lu, sumpah. Lu kok nggak pakai headset, nggak pakai apa-apa? Nggak pakai apa-apa. Cing. Tapi bawa kuping? Enggak. Oh. Dave, you crazy dog. Man, oh. Lu gimana kemarin Liverpool kalah? Kalah. Lu kecewa enggak tuh? Langsung gua samperin bocah-bocahnya tuh. Bocah-bocah Liverpool samperin. Nongkrong sini kebun jeruk. Salam segala Mane segala itu. Mane yang namanya salah. Gua tak gitu. Nih. Murimriro gitu. Lah, kan bener Firmino. Kan salah namanya. Hah? Lu nyari apa? Murimriro. Mana yang namanya salah? Gua kata gitu. Iya. Yeah. Nih bang, Firmino. Gitu. Wah, Firmino nih ya. Harusnya nih. Gua kata gitu. Salah bener. Salah bener? Lu nanya salah kan? Mana yang namanya salah? Gua kata gitu. Lu nanya mana yang namanya salah? Iya, ada. Firmino. Bukan salah. Harusnya kan Firmino. Ini kacang. Bantal dibilang kacang. Ya, lu kagak ajak ngobrol, dia kacangin. Malki sabun. Udah lupa lu sama rasanya lu. Rasa apa? Abon. Abon? Kacang abon. Jadi kita kak, jadi kagak? Jadi kagak apaan? Yang rencana kita mau ke Pelabuhan Ratu. Reuni tahunan. Kenapa lewat Pangandaran? Pangandaran sono Pelabuhan Ratu di mana? Kan beda jalur, beda Pak. Jalur. Pangandaran bawah kanan tuh. Pelabuhan Ratu kan ke atas tuh. Ini kan Jakarta nih di tengah-tengah. Iya, beda Pelabuhan Ratu, Pangandaran. Ya, beda jalur. Beda jalur. Siapa yang ngomong Pangandaran? Ya. Kita jadi kaget Pelabuhan Ratu. Nah, lu bilang katanya Pangandaran lewat Pangandaran. Siapa yang ngomong Pangandaran? Nah, itu lu barusan ngomong. Ya setelah, itu kan bentuk protes gua, bukan bentuk ide. Yang protes harusnya kita, ngapain lewat Pangandaran? Gua nggak pernah ngomong pengan... Gua nggak pernah ngomong itu. Tadi lu ngomong? Iya tadi, tapi kan tadi setelah lu ngomong. Ngomong apa? Tadi kan lu bilang, jadi nggak ke Pelabuhan Ratu. Iya. Nah, monyetnya tiba-tiba ngoceh lagi. Lah, ngapain lewat Pangandaran? Tuh kan enggak ngapa lewat Pangandaran. Ngapa lewat Pangandaran? Beda jalur kan? Beda jalur tahu. Beda jalur. Ini Pelabuhan Ratu tuh yang arah Sukabumi sono. Dia tahu benar. Kalau Pangandaran itu Ciamis. Ciamis. Dia tahu gua. Tahu, tapi gua kan enggak ngomong. Iya, maksud gua enggak perlu gitu lewat Pangandaran. Ya emang tahu gua. Enggak perlu. Tapi mana janji lu mau temuin orang tua gua? Gua tuh belum siap, Gen. Itu orang tua lu dan menjelaskan itulah, lu. Lu tuh pengecut. Gue bukan pengecut, Gen. Gue selalu care sama orang tua lu, Gen. Walaupun kelihatannya gue cuek, itu karena gue gak mau kelihatan lemah di depan orang tua lu. Gue laki. Gue harus bisa menjadi orang yang kuat. Tapi lu gak pernah ngeliat itu sebagai sebuah perjuangan gue. Gak usah kayak anak kecil gitu deh. Lu cuma maunya bisa menyenuntut, nuntut, 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 nuntut mulu. Kapan lu bisa nuntun gua? Ya daripada lu selalu lari dari masalah. Gua gak lari. Gua jalan. Lu selalu jalan dari masalah. Karena cuma itu yang bisa gua. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.
Makanya gue besok-besok kalau misalnya mau pesen, ya hati-hati dah, ya kan? Soalnya kan di aplikasi bilangnya motor ini yang datang ternyata pecel lele. Gue kan males sih, ya kan? Masa gue berkendara naik lele, anget. Kagak. Kayaknya gue juga harus hati-hati kalau mesen dah. Kenapa emang? Gue pesen ayam bakar. Ini dateng? Sendok sama garpu, sama tisu, sama piring doang. Nah itu makanya kita kekecewaan-kekecewaan dalam hidup tuh emang kadang-kadang suka kayak gitu, Gen. Kita pengennya apa, yang datang apa, gitu. Ya, ya. Ini makanya ketuker nih lo, punya gue itu satu. Gue mesen ayam bakar. Iya, ayam bakarnya satu doang kali, nggak sampai dua gitu. Satu lagi punya gue. Iya kali ya? Kok dikasihnya dua-duanya ke gue? Bukan, ya karena lo yang deket. Karena lo yang deket. Ya udah dah. Belakang ada kereta, gue nggak denger sama sekali, sumpah. Akhirnya masinisnya nimpuk pakai botol aqua. Gue nggak lihat belakang, ternyata masih udah kayak 5 meter kereta di belakang gue tuh. Terus gue minggir dong, terus dibilang goblok lu segala macem. Terus gue lihat di pinggir jalan, kan sini jalannya, kanan kiri jalan. Itu banyak mobil, motor berhenti pada nteriakin gue. Makanya dari situ gue percaya tuh sama setan budek tuh. Tuh. Itu. Gue blinding loh, simple. Lo kok nggak pakai headset, nggak pakai apa-apa? Nggak pakai apa-apa. Cing. Tapi bawa kuping? Enggak. Oh, nggak bawa kuping, pantes. Nggak bawa kuping rupanya. Pantes nggak dengar. Nggak bawa kuping. Ya, anak istri. Gue masih gini-gini aja, Gen. Ya kan? Sedih gue kalau ngeliat teman-teman gue udah pada sukses, kayak kangen gitu sama zaman-zaman dulu kita kecil. Ya makanya lu ditinggalin. Gara-gara? Gara-gara lu pola pikir tuh terlalu goblok bener dah. Agak juga. Agak juga gue yang ngerasain. Kan lu udah lama teman-teman. Gue kayak ngomong sama lu tuh kayak di mana ya gue ya gitu. Kayak cerita kayak ada orang beli pilok, potong-potong, taruh di kertas, tuang bawang, sambal merah apa sambal kacang. Belakang kacang. Berangkat deh, terus tengah jalan dimakan. Awalnya kan pilok. Iya. Tapi kenapa makin kesini kayak nasi uduk? Karena kan emang zaman berubah. Zaman berubah. Tapi piloknya tetap pilok, nggak mungkin berubah. Kebutuhan anak-anak banyak. Pagi ada, siang ada, sore ada, malam ada. Tiap menit ada lu. Hah? Tiap detik ada lu. Maksud? Emang lu pernah di menit keberapa lu kagak ada? Jam berapa lu kagak ada coba? Lu cari-cari tahu dah. Ada mulu kan lu? 24 jam setiap minggu. Ya karena ya gua. Lu tadi kan lagi ngomongin lu ada mulu kerjaan. Gua pikir kerjaan kan. Kalau kerjaannya iya ada mulu. Nah, lu kan ada mulu? Iya ada mulu. Yang gak ada apa? Ada mulu gua. Pagi ada? Iya. Dia? Ya lu juga ada mulu kan? Ada mulu. Pagi ada lu? Ada. Yang ada lu? Ada gua. Iya. Sebenernya kan gak sudah ngomongin kan? Iya. Karena itu udah pasti, udah fix. Kan kerjaan kan? Kerjaan lu pagi ada? Iya kan? Iya. Siang ada kan?